Kebahagiaan tengah menyelimuti keluarga kecil Lesti Kejora dan Rizky Billar saat ini. Bagaimana tidak, kehadiran sosok yang begitu diimpi-impikan selama ini akhirnya hadir juga. Siapa lagi kalau bukan BBL, buah hati Lesti Kejora dan Rizky Billar. Ucapan demi ucapan serta kado-kado spesial terus berdatangan dari berbagai kalangan masyarakat, baik dari keluarga besar Leslar, sahabat dekat, para penggemar, dan juga publik biasa. Namun yang cukup menggemparkan publik saat ini ialah hadiah dan kado spesial dari istri orang nomor satu di Republik Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Ibu Iryana Jokowi, istri dari Presiden Indonesia. Kabar ini seketika langsung menjadi buah bibir di kalangan para masyarakat luas, terutama di kalangan para fanbase yang diberi nama Leslar Lovers dan Lesti Lovers. Tak hanya Lesti Kejora dan Rizky Billar yang merasakan bangga atas hal tersebut, keluarga besar dari Leslar serta penggemar dari mereka juga ikut bahagia dengan kabar itu, mengingat ini merupakan momen langka yang tak terjadi pada kalangan biasa. Namun sayangnya, sampai berita ini dimuat, informasi istimewa ini masih simpang siur. Belum ada kabar yang pasti akan benar atau tidaknya isu itu, dikarenakan dari pihak Lesti Kejora dan Rizky Billar belum memberikan tanggapan ke publik. Sebelumnya, seperti yang sudah diketahui bersama, persalinan Lesti Kejora terpaksa dipercepat demi keselamatan bayi dan sang ibu setelah istri aktor tampan Rizky Billar tersebut mengalami pendarahan beberapa saat yang lalu. Dengan usia kandungan yang masih berusia 34 minggu, dokter kandungan pemilik lagu Kulepas Dengan Ikhlas itu harus melakukan tindakan medis dengan cara kaisar. Meskipun demikian, proses persalinan Lesti Kejora berjalan lancar dengan berat badan sang bayi yang diberi nama BBL itu berkisar kurang lebih 2,2 kg. Begitulah informasinya, jika ada kesalahan, kami minta maaf.